Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-teman, apa kabar? Berharap pada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Ayo kita cek energi. Apa yang sedang terjadi di sini? Oke, okay. Oh, new life ya, 1, 2. Tiga, ayo kita susun dulu. Satu, Orphan, new life, dan di sini ada to the sea. Kita keluarkan 5. Apalagi yang sedang terjadi di sini? Baik, unfinished symphony. Oh, round and round. Under the deck di sini ada kartu No Place Like Home. Oke, baik. Teman-temanku, tentang dia atau tentang seseorang di sini, bahkan bisa jadi ini adalah tentang dirimu, ya. Kita lihat energinya to the sea. Ya, kita rapikan. Atau aku tambahkan beberapa kartu dulu. Ini kartunya sulit sekali. Teman-teman, aku melihat energi dari seseorang dengan energi Orphan yang di sini ada perasaan kesepian, kesendirian Orphan ya, yatim piatu. Seseorang yang mencoba memulai hidup baru di sini, new life ya. Coba melepas, coba mengalir di sini, mengikuti apa yang terjadi, mengikuti gelombang yang terjadi. Walaupun apa yang dirasakan di sini, di dalam hati ada unfinished symphony. Di dalam hati ada satu hal yang tak selesai yang terus bermain-main. Energinya di situ. Apakah itu tentang sesuatu lah, ya, tentang mungkin impian, cita-cita, atau tentang sesuatu target, ya, yang belum kesampaian di sini. Kita tambahkan dulu beberapa kartu, baru kita mulai merangkai bacaan di sini. Apalagi tentang seseorang di sini, bisa jadi tentang kamu, ya, bisa jadi tentang dia. Kamu rasakan saja. Oke, 1, 2, 3. Under the deck-nya di sini ada balance, ya. Itu ada simbol yin dan yang. Kita masukkan dulu under the deck-nya, nanti kalau perlu baru dibacakan. Di sini ada my beloved. Di sini ada weight. Dan di sini ada power. Oke? Yuk kita rapikan dan kita mulai membaca. Kita mulai dari under the deck. Teman-teman, ini seperti biasa subuh ya. Aku baca kartu. Yes. Ada mending dan di situ ada apa? Ada cuput. Ya, ini bagus. Teman-temanku, di no place like home ini bingkai besar dari energi besar keseluruhan cerita ini ya. No place like home, energi dari seseorang. Secara katakanlah kondisi orang ini sebenarnya baik-baik saja karena ini kartu rumah ya. Rumah bercerita tentang pondasi dan stabilitas. Hanya di kartu No Place Like Home dengan simbol rumah yang kamu lihat gambarnya ya. Rumah yang tergantung seorang diri ya, sebuah rumah di sini tanpa rumah-rumah yang lain. Jadi ada energi kesendirian di sini sebenarnya. Di kartu ini sebenarnya memuat energi-energi perasaan kehilangan, kesedihan, penyesalan. Namun di satu sisi, kartu ini menandakan kemampuan untuk mempercayai diri sendiri. Ya, jadi ini energi orang yang masuk ke dalam dirinya. Orang yang menyendiri, orang yang mungkin tidak melakukan kontemplasi. Kalau dalam kartu ini lebih kepada antara dia dan dirinya sendiri. Seseorang yang masih merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika ini adalah satu hubungan percintaan, sebenarnya ada perasaan tenang ya. Boleh aku katakan ada perasaan tenang, perasaan terjamin karena ini adalah rumah. Seseorang merasakan bahwa cinta berbalas di sini. Dia tahu, ya, aku tahu kamu mencintaiku.
Walaupun energinya di sini, aku kesepian, aku kesendirian, ya, aku menarik diriku, masuk ke dalam diriku. Satu hal yang membuatku tenang bahwa aku tahu kau mencintaiku. Oke? Di kartu rumah, ini adalah satu kondisi di mana kita bisa menyadari nilai diri kita. Ya? Satu energi di mana di sini kita hanya berdiri sebagai pengamat, memandang melalui mata jiwa. Karena ini energi kesendirian sebenarnya, karena ada orpan di sini. Oke? Bahasa ringkasnya, seseorang di sini baik-baik saja sendiri. Ada, ini kan kartu 50 ya, ada nomor 5 di sini. Ya, ada rasa rasa sepi, rasa sedih, rasa rasa kehilangan. Boleh aku katakan, namun orang ini masih dalam keadaan terkendali. Masih baik-baik saja. Ya. Kenapa dia baik-baik saja? Karena dia merasa aman di sini. Aman, kenapa dia aman? Tapi dia sepi, tapi dia sendiri. Ya, dia aman di sini karena dia bersama dirinya sendiri. Maksudnya apa ya? Ini masih terkait kayaknya dengan energi semalam, ya. Orang yang mulai bisa menerima kenyataan di sini, oke, tentang apa yang sedang terjadi. Bisa menerima kenyataan atau mulai mengizinkan dirinya mengikuti gelombang-gelombang yang datang kepadanya di sini. Oke? Mungkin ya, ada perasaan sepi, sedih, apapun lah rasa-rasa yang mungkin agak negatif. Tetapi dengan energi yang seperti ini akan menempatkan seseorang pada posisi kekuasaan dan kekuatan. Ya, kalau kamu udah masuk ke dalam dirimu sendiri, menyatu dengan dirimu sendiri, maka di situ kekuatan akan hadir untuk kamu. Oke, kita lihat energi utama dia, to the sea. To the sea berada dalam arus, mengikuti arus. Itu ya, kartu tengah, gambar sebuah perahu yang tidak dikendalikan karena orangnya duduk termenung di dalam itu ya. Dia membiarkan perahunya dibawa oleh arus, mengikuti gelombang ya. Di energi to the sea, ini adalah energi ketika seseorang memilih untuk tidak mengendalikan situasi dan dia mulai merasakan ternyata ini lebih mudah. Justru ketika aku coba mengendalikan perahuku di sini, ini terasa berat. Ya, biasanya kalau ombak datang, perahu harus dihentikan atau mesinnya harus dimatikan. Karena ketika kita melawan ombak tanpa tahu cara yang benar, maka perahu akan bisa terbalik di sini, karam. Oke? Baik, teman-temanku, seseorang yang di sini coba mengikuti arus tadi ya, dan merasakan tiba-tiba, ya, ini lebih mudah, ini lebih mudah. Ketika aku mengizinkan arus membawaku kemana-mana. Ini capek nih, ini orang yang udah capek mengendalikan situasi. Ya, capek mengendalikan situasi, akhirnya menyerah, masuk pada diri, mengalir. Oke? Ketika dia coba melepaskan kendali atas kehidupannya di sini, dia merasakan segala hal mengalir di sini. Sehingga ada perasaan ini lebih mudah. Ya? Terserah ombak membawaku kemana. Mungkin kalau ada bahasa yang bisa dibahasakan jiwa mereka, mereka akan berkata, Tuhan, terserah kamu untuk membawaku kemana. Terserahmu untuk menghantarkanku kemana. Jadi energi yang benar-benar mengalir di sini. Seseorang yang di sini membiarkan dirinya di sini, bukan, membiarkan kepercayaan dan keyakinan membimbingnya, ya. Ini yang aku bilang udah nggak pakai logika, nggak pakai hitung-hitung lagi. Ya, ini terkait cerita semalam karena ini adalah pergerakan energi atau perjalanan jiwa feminin maskulin. Ada energinya di sini. Jadi rasakan aja teman-teman, ya. Oke, Orpan dan round and round. Aku lihat seseorang yang merasa sepi sendiri di sini ditinggalkan, ya apapun. Kalau udah Orpan ini ada perasaan malangnya nasibku. Ini ada artinya di sini. Gimana ya? Ini sebenarnya ada hal yang tidak sesuai keinginan mereka, ya. Ada hal yang tak sesuai dengan keinginan dan kita coba belajar menerima itu energinya. Walaupun di sini masih ya
keinginan itu berputar-putar di situ masih, tetapi ada usaha untuk lebih mengalir, lebih melepaskan kendali, ya, lebih memutuskan untuk mengikuti arus daripada mendikte jalan yang sedang terjadi di sini, ya. Seseorang yang di sini coba melepaskan kebutuhan untuk memiliki segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ngerti, teman-temanku, kalau dalam percintaan, mungkin kamu menginginkan satu hal nih. Kamu ingin dia, ya? Kamu menginginkan dia, atau menginginkan apapun lah. Kalau ini cerita rumah tangga, aku maunya dia begini, ya. Kalau orang PDKT, mungkin aku ingin bisa mendapatkan dia. Tetapi setelah dicoba, ini energinya biasanya orang yang puas mencoba, ya. Orang yang puas mencoba. Mungkin banyak hal yang udah dilakukan sampai pada satu kondisi menyadari, ya, mungkin saya lebih baik mengikuti arus di sini. Oke? Mungkin semua tidak harus seperti keinginanku di sini. Sampai kepada titik itu, teman-teman, ya. Orang yang coba memasuki hidup baru di sini dengan versi dirinya yang tadi udah nggak melekat, udah nggak ngejar, ya. Kalau cerita chaser and runner ini udah tidak menjadi chaser lagi, dia nggak mengejar-ngejar lagi. Coba coba melepas ya targetnya tadi, keinginannya tadi, walaupun kita masih melihat satu sisi dalam dirinya ada perasaan yang masih unfinished symphony. It's okay teman-teman ya, nggak apa-apa. Karena itulah manusia. Ya, manusia itu dualitas, oke? Biasanya yang satu menangis, yang satu tertawa. Begitu juga sebaliknya, ya. Ayo kita lihat di sini ada my beloved. Took we may be physically apart. Oh, walaupun kita jauh, katanya secara fisik. Spiritually, we are always united. Jadi secara spiritual, secara batin, ya, kita selalu bersama. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi tak ada yang hilang di sini, tidak ada yang hilang. Cintaku, rasaku, ya, tentang kamu, walaupun kita tidak bersama, aku merasa tidak ada yang hilang di sini. Karena aku yakin jiwa kita secara spiritual selalu bersama, ya. Wait di situ, don't rush. Orang yang tidak lagi tadi, ya, orang yang tidak lagi memaksa, don't rush into it, allow nature to take its course, ya. Jadi orang yang nggak memaksa lagi, nggak memaksa apa ya? Ini lebih kepada melepas usahanya dia, ya. Melepas usahanya dia, nggak maksa lagi kamu harus begini, tidak, kamu harus begitu, nggak lagi, nggak, ya, power di sini. Seseorang yang di sini memahami, ya, you instinctively know what is right for you. Seseorang yang tahu secara insting apa yang baik untuknya, ya. You have the power to say no or to walk away at any time. Jadi karena ini adalah kartu seseorang yang menyatu dengan jiwanya, masuk ke dalam dirinya sendiri. Kalau semalam aku baca energinya sedang komplit ya, feminine maskulin di dalam diri. Ada kekuatan yang terjadi di situ. Ya. Ada kekuatan untuk dia berkata tidak atas sesuatu yang mungkin di sini menyakiti dirinya, mengikat dirinya. Dulu nggak bisa bilang tidak, sekarang hari ini bisa bilang tidak. Oke? Seseorang yang menyadari setiap saat saya punya power untuk melepaskan diri dari apa yang di sini mengikat saya. Yes, lihat gambarnya, ya? Dicengkram oleh the snake di sini. Tetapi di sini dengan kondisi no place like home, seseorang menyadari secara insting apa yang baik untuk dia. Ya, seseorang yang memiliki power untuk berkata tidak atau menjauh di setiap saat dengan mengambil pertimbangan apa yang baik untuk dirinya.
Artinya ada kesadaran di sini atas kemelekatan yang terjadi di dalam dirinya. Baik, teman-teman. Saya akan menambahkan beberapa kartu Lenormand karena belum ada Lenormand yang turun di sini. Jadi, kalau kamu bertanya tentang dia, ya, ini adalah kondisi seseorang yang mungkin saat ini sedang kamu pikirkan. Oke? Namun rasakan energi bisa vice versa, bisa saja ini adalah energi dirimu sendiri. Kita tambahkan lagi beberapa kartu dari Lenormand untuk melihat kondisi seseorang di sini. Oke. Sabit. Yes. Ya, kartu sabit. Kartu cambuk, whip. Yes, kartu ikan dan kunci terbuka dua, ya, terbuka dua is okay. Kita ambil. Kalau masih dua, kita ambil. Under the deck-nya kartu cincin. Baik, teman-temanku, menegaskan cerita ini tentang dia, tentang kondisi seseorang, atau mungkin ini adalah tentang kamu. Ini jatuh dua, ya. Jadi keadaan seseorang tadi ya yang telah kita uraikan tentang mereka yang coba mengalir. Seseorang yang di sini boleh aku katakan mengambil tindakan berani dengan kartu sabit. Sabit berarti pergerakan, tindakan, ya. Luka karena itu sabit, apalagi? Ayo kamu kamu artikan sabit di sini luas artinya ya, yang terkait dengan sabit. Ya. Kalau kita katakan orang ini luka, iya, mungkin seseorang merasa terluka sekali di sini. Namun ada keberanian, namun ada kekuatan untuk mengambil gerakan, tindakan atau sesuatu, ya, yang di sini kondisi whip tentu saja ya, yang bikin dia capek, oke? Kondisi kondisi yang dibawa oleh energi whip ini ada satu pola pengulangan terus berulang ya, yang menyakiti, ya, energi yang melelahkan. Oke, apa tadi? Tentang keinginan. Ya. Dia yang terus berusaha, berusaha, berusaha untuk mendapatkan keinginannya. Sampai dia sendiri yang memutuskan di sini, ya mungkin saya harus berhenti. Mungkin saya sejenak harus melepaskan kendali di sini. To the sea. Oke, dan apa yang terjadi? Nanti kita lihat di situ kartu ikan. Ya. Justru ketika dia melepas keinginan, tiba-tiba dia merasakan, wah ini mulai mengalir. Satu hal yang macet, yang kandas, yang aku usahakan di sini, aku mulai merasakan di sini mengalir. Oke, kartu kunci. Seakan-akan dia menemukan ini mungkin solusinya. Ini adalah solusinya atau ini yang aku inginkan. Ya? Kartu cincin, jika ini adalah hubungan antara kamu dengan seseorang. Apa yang mereka pikirkan di sini atau kondisi ya tadi? Dia percaya kita tetap bersama, nggak ada yang hilang di sini, ya nggak ada yang hilang. Masih kartu cincin di sini, keterhubungan, kemitraan, penyatuan di sini, ya. Lady, energi dari seorang wanita di sini. Oh my god, banyak ya ceritanya di sini. Ada wanita, mungkin ini gambaran ini ya. Mungkin ini gambaran energi dari seseorang. Kamu lihat wanita digambarkan dengan energi muda, ya. Katakanlah level jiwa yang muda dan di sini wanita dewasa, udah ada mahkotanya, saling menatap. Ya, saling menatap. Terhubung. Oke. Kalau digambarkan ini adalah diri kita, ya. Ini banyak banyak wanita nih yang merasakan seperti ini. Oke. Keterhubungan antara dia dan dirinya sendiri, ya. Ini banyak yang wanita, aku katakan sampai dua hadir kartunya. Oke, di dalam kartuku, di kartu Lenormand ada wanita dengan karakter, dikatakanlah karakter lebih muda dan di sini lebih bijaksana karena ada simbol mahkota. Ini sedang saling menatap, ya. Cerita yang tadi aku bilang, mana ya? Tadi ada kartu balance, mana kartu balance under the deck dari ini? Tuh, kita ambil under the decknya ya. Secara simbol kamu lihat yin yang, satu sisi diri menangis, ya, ini air mata walaupun digambarkan seperti cahaya, yang satu sisi diri memeluknya,
ya. Jadi sifat sisi diri kita, fisik dan metafisik ya, seperti itu. Oke, keterhubungan di sini. Cincin. Ya, lebih bercerita tentang keterhubungan diri dan diri yang lebih tinggi. Baik, teman-temanku. Mungkin dia terluka dengan mengambil tindakan seperti ini, ya. Tetapi adalah ini tindakan berani, itu yang aku katakan. Oke? Jadi kalau kamu berani seperti ini, aku katakan kamu kamu hebat. Ya. Tidak banyak orang yang berani memilih rasa sakit. Oke? Tapi kalau dalam cerita ini, rasa sakit itu kupilih sendiri. Ya, dia yang memilih rasa sakit itu. Oke, ini yang aku bilang, banyak orang bersembunyi dari ujian dan penempaan. Tetapi di sini seseorang yang seperti menantang ujian itu, ya, mengizinkan tadi, apa katanya Tuhan, terserahmu mau membawaku kemana. Nah, ketika sampai pada titik menyerah seperti itu, lihatlah, energinya mengalir dan di situ ada kunci. Kunci adalah solusi, bahkan Tuhan mungkin akan memberikan apa yang dicari di sini. Oke? Karena sifat hidup ini ya, seperti kita menerobos pintu yang di situ pintu yang belum bisa dibuka. Jadi gambaran kejadian seseorang di sini seakan-akan kalau kita gambarkan ya, ada satu pintu yang belum terbuka dan kita coba menerobos itu. Sampai kita capek, sampai kita berhenti, sampai kita menyerah. Ketika kita menyerah, Tuhan memberikan kuncinya. Ya. Ketika dia menyerah, dia merasakan segala hal mengalir di sini. Oke, jadi teman-temanku, apapun yang kamu rasakan hari ini saat ini, mungkin luka, ya, mungkin diombang-ambing oleh cerita kehidupan yang membuatmu lelah, membuat kamu berputar-putar, membuat kamu merasa sangat malang di dunia ini. Oke, tetaplah mengalir di sini, ya, izinkan dirimu untuk mengalir. Ya, izinkan kehidupan ini ya, membawa kamu dan lihat dia akan memberikan kuncinya untukmu. Dalam arti di sini mungkin ya mungkin kamu menginginkan sesuatu. Ya, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengganti apa yang kamu inginkan di situ karena kartu di depan adalah kunci. Oke? Kartu di depan adalah kunci. Kamu mencari cinta, Tuhan akan memberikanmu cinta. Ya? Kamu mencari apa di sini? Tuhan akan memberikanmu itu karena kunci di sana. Oke, ada kunci di depan untukmu. Baik, teman-temanku, tetap mengalir ya, tentang dia, tentang seseorang. Kamu keluarkan satu kartu ini, melihat kondisi jiwa mereka. Okay. Under the deck di sini Sacred Union masih di kartu semalam ya, Sacred Union, pertemuan sakral. Oke. Okay. Ini banyak jiwa-jiwa twin flame yang bertemu ya, antara kamu dengan seseorang. Kalau energinya dibawa dari luar. Namun pertemuan twin flame ya, banyak orang di sini merasa aku harus bertemu dengan pasangan twin flameku untuk aku menjadi lengkap. Tapi nggak harus, nggak harus. Tidak harus bertemu dengan seseorang untuk membuat dirimu lengkap. Beberapa orang melakukan olah rasa, ya, tanpa bertemu pasangan twin flame-nya, dan seseorang bisa menjadi lengkap di sini. Oke? Jadi, aku katakan aja lah, pertemuan antara diri dan diri yang lebih tinggi. Karena kamu nggak harus bertemu dengan pasangan twin flame untuk bisa menjadi lengkap. Ingat itu, ya? Baik. Sacred Union, masih cerita semalam ya, energinya masih di sana. Di sini ada Dance of the Divine Feminine. Ya, yeah, tarian Divine Feminine. Oke. Okay. Nanti kita bacakan, aku ambil lagi dari sini. Apa yang bisa kita lihat dari sini tentang dia, tentang seseorang, bisa jadi tentang kamu. Oke. Okay. Di sini ada kontrol. Lihat kontrol. Ada kendali atas dirinya sendiri. Ada kendali atas situasi yang tadi apa di sini mengikat, menyakitkan,
dia punya power hari ini untuk berkata tidak, ya. Fulfillment wish, dan kita lihat kunci. Oke. Wow, ini keren. Under the tank, di sini ada third eye, di mana kita bisa melihat dengan jelas di sini, di mana kita bisa melihat ini lebih kepada mampu menguraikan tentang benar dan salah, baik dan buruk, ya. Oke. Receive dan open. Oke. Nih, receive, menerima dan terbuka. Oke, di situ ada kunci. Teman-teman, tetap semangat, tetap mengalir di sini. Ini ceritanya sama dengan kartu The Snake tadi, kontrol. Kontrol dirinya ada hari ini, ya. Kartu ini bisa kemanapun, dalam arti kemanapun, ya. Dengan gandengan cerita yang di sini, ini aku masukkan ke energi yang ini. Power. Power diri, kendali diri, kontrol atas diri sendiri, atas sesuatu. Atas sesuatu di sini yang tadi, ya. Tanpa kita sadari seperti apa di sini, ya, seperti jebakan, seperti apapun itu, apakah itu dari energi dari luar, dari seseorang, atau dari dalam diri kita sendiri. Oke, ada kontrol di sini, dan di sini kita lihat ada wish fulfillment. Jadi setelah kita mampu mengendalikan di sini, mengendalikan diri di sini, kontrol atas diri di sini, maka pemenuhan rasa itu akan ada. Pemenuhan rasa itu akan ada. Contoh, aku menginginkan dia. Ya, aku menginginkan dia karena dengan dia itu aku dapat rasa yang rasa yang apa? Rasa yang manis. Oke? Kata Tuhan, ini kuncinya. Aku berikan apa yang kamu inginkan. Haruskah Tuhan memberikan dia? Yang kamu inginkan adalah rasa manis, maka Tuhan akan mengirimkanmu rasa manis. Ketika kamu mencari cinta, kamu temukan cinta itu di, ayo siapa di sini? Di Andi, contoh ya teman-teman, di Andi, ya. Ngebet, kamu ngejar Andi. Sering loh aku terangkan yang seperti ini. Lalu ketika Tuhan berkata, kamu menginginkan cinta, maka aku akan berikan cinta. Apakah Tuhan akan mengirimkan si Andi? Belum tentu. Karena yang kamu inginkan adalah rasa. Rasa cinta yang kamu dapatkan dari si Andi, ya. Nanti Tuhan akan kasih kamu itu. Bisa jadi dia memang mengirimkan si Andi, namun bisa jadi Tuhan akan mengirimkan cinta yang rasanya sama dengan Andi dalam apa di sini, dalam dengan seseorang yang lain yang membawa itu, nggak harus si Andi. Ngerti ya teman-teman? Masih energi Sacred Union ketika kita dan jiwa kita saling berpelukan di sini, menyatu energinya materi dan rohani. Di situ ada tarian divine feminine. Oke, jadi tarian divine feminine, energi feminine di dalam diri, divine ya, energi nggak harus dari dua orang. Divine feminine, divine masculine, nggak harus ini terpecah dalam dua orang. Kalau seseorang yang komplit, ini ada di dalam dirinya semua. Oke, bisa jadi ini adalah tentang divine feminine kamu. Dari luar energinya. Namun bisa jadi ini adalah tentang dirimu sendiri. Makanya aku bilang rasakan teman-teman, ya, karena ini semua cerita tentang dia, tentang apapun, tentang manusia, yaitu tentang diri kita sendiri juga. Oke? Baik, kita bacakan tentang Dance of Divine Feminine, tarian dari Divine Feminine. Oke, teman-teman, ayo kita bacakan. Dance of Divine Feminine, tarian feminine ilahi. Ya. Jika sebatang pohon dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak akan menderita rasa sakit akibat gergaji atau luka yang menindas. Jika matahari dan bulan berdiri diam seperti batu, mereka tidak bisa menawarkan kecemerlangan. Alangkah pahitnya rasa air jika sungai berhenti mengalir. Ketika air laut menjadi awan, ketika air laut naik menjadi awan, ia kehilangan kepahitannya dan menuangkan hujan manisnya. Ya, bagus ini teman-teman ya. Lepaskan diri dari diri sendiri dan memasuki kerajaan cinta. Teman-temanku, ini energi dari seseorang yang tadi, ya.
dalam keadaan komplit, feminin dan maskulin hidup di dalam diri. Ini yang semalam aku bilang, kamu mampu memisahkan dirimu. Tam. Oke? Kita makhluk fisik. Ya. Katanya tadi di sini, jika sebatang pohon dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pohon itu akan mampu ya menghindari rasa sakit akibat gergaji. Begini teman-teman, ya. Kita ini makhluk fisik. Tapi kita nggak mengerti satu sisi diri kita ini, satu sisi diri yang lain. Tadi aku bilang diri kita dengan jiwa yang diri yang lebih tinggi, jiwa kita di sini sebenarnya mampu, ya kan, dia metafisik, dia mampu menghindari, dia tidak terhukum ruang dan waktu karena metafisik. Oke? Artinya kartu ini mengingatkan kita tentang kekuatan dan kemuliaan yang kita miliki, ya. Ketika kita merasa luka, terjebak, apa ya, biasanya manusia ini lukanya ini adalah karena tidak sesuai dengan keinginan, nggak dapat apa keinginannya, ya. Teman-temanku, apapun kondisimu, ya, mungkin kamu katakan aku terluka, ya, aku menderita, aku merana, aku korban di sini. Tapi kalau kamu mengerti bahwa kamu juga adalah jiwa, kamu adalah metafisik, maka tidak ada batas di sini untuk kamu menghindar dari apa yang tadi yang kamu rasakan kamu tidak bisa bergerak. Ya? Kamu nggak sadar, kamu juga tidak terhukum ruang dan waktu karena kamu metafisik. Sadari dirimu yang sempurna, ya. Sadari dirimu yang istimewa, dirimu yang lain yang istimewa di sini. Oke? Sebagai makhluk fisik, ini contoh ya, sebagai makhluk fisik, kita terhukum ruang dan waktu. Kamu kalau mau pergi kemana nih? Kemana? Ke Eropa. Kamu harus naik pesawat sebagai makhluk fisik. Ada fase-fase perjalanan yang mengantarkan fisik kamu ke sana. Tapi kalau kamu sadari bahwa kamu juga metafisik, ya, kamu tidak terhukum ruang dan waktu. Apalagi kalau kamu memang beneran energinya semalam ya, ini beberapa orang ini udah pam bisa memisahkan dirinya. Bagi mereka yang tak terhukum ruang dan waktu, ya, yang maksudnya di sini udah berhasil melepas dirinya, oke? Melepas darinya dirinya yang tadi materi dan ruhani, ya, materi dan ruhani kan dicampur Tuhan jadi satu, fisik dan metafisik. Ini yang dikatakannya tadi, ya. Ini yang dikatakan tadi, aku tidak merasa ada yang hilang hari ini saat ini. Mungkin secara fisik kita tidak bisa bersama. Tetapi secara jiwa, dia sadar, dia tahu bahwa kita terhubung. Ya? Gak bisa bercinta secara fisik di sini. Ada batas di sini untuk kamu merengkuh. Tetapi apa yang terjadi dengan seseorang di sini? Dia terus merasakan itu. Dia tahu koneksi itu ada, dia tahu di sini apa ya, ini yang tadi energinya, walaupun energinya sepi, sendiri, dia mengurung diri, tetapi ada kondisi yang aman secara emosional, ya. Satu sisi diri mungkin luka, satu sisi diri mungkin menangis, tapi satu sisi diri yang lain akan memeluknya di sini, yang membuat dia akan baik-baik saja. Oke? Semoga kalian mengerti lah ya, karena ini energi dari semalam masih ini ya, masih ini ceritanya. Oke? Jadi di sini teman-teman ya, tarian feminin ilahi mengingatkan kita bahwa kita punya diri yang di sini istimewa. Oke? Ketika kamu merasa terjebak, ketika kamu merasa terluka, temukan sisi dirimu yang lain. Temukan sisi dirimu yang di sini sebenarnya bebas, lepas, ya, tidak terikat apapun. Oke. Aku rasanya gak maksimal menyampaikannya dalam kata-kata, gimana teman-teman ya. Aku mengerti ini, tetapi seperti aku tidak menemukan kata-kata untuk ini, ya. Kalimat terakhir dari kartu ini tadi, dari kartu Rumi, tarian feminin ilahi, ada katanya di sini tadi, melepaskan diri dari diri sendiri dan memasuki kerajaan cinta. Itu tadi ya. Kendali, kontrol atas dirimu. Ya. Dan di situ kamu akan menemukan pemenuhan rasa.
tidak ada lagi rasa yang kurang. Seperti yang dikatakan di sini tadi ya, walaupun kita jauh secara fisik, tapi aku tahu secara secara apa tadi, spiritual kita di sini united, kita di sini bersama, kita menyatu, kita tak terpisahkan di sini. Oke, teman-temanku, ambil yang bisa kamu ambil, lepaskan yang kamu rasa kamu tidak mengerti dari bacaanku, ya. Untuk yang mengerti saja. Energi masih dalam energi belajar menyerah, penyerahan di sini, coba mengalir, ya. Masih masih sakit, masih luka, round and round unfinished symphony, masih rasanya masih, kalau ini cerita cinta masih di kamu, masih muter-muter di kamu, masih ada perasaan satu sisi diri yang menginginkan kamu, masih, tetapi ini lebih dalam kendali diri. Baiklah teman-temanku, saya Aisyah, ambil yang bisa diambil, lepaskan yang mungkin kamu rasa tidak terkoneksi denganmu. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.